masak, tumis kacang panjang, dan terong. Menu kali ini saya akan sebagian akan bagikan ke orang-orang yang kurang mampu di perempatan jalan. Yuk saya tunjukkan bahan-bahan yang akan saya perlukan. Yaitu kacang panjang yang sudah direbus dan juga terong yang sudah direbus. Dan juga tempe yang sudah saya goreng bersama dengan bumbu-bumbu bawang merah, bawang putih, lengkuas, daun salam, cabai merah dan cabai hijau. Demikian juga garam dan gula dan penyedap rasa. Dan ini saya sudah siapkan sambal yang sudah saya goreng, tinggal menghaluskan saja. Ini ada juga kecap. Saya pakai kecap bango. Yuk, kita akan mulai langsung saja memasak. Saya akan nyalakan kompor. Tuangkan minyak secukupnya untuk menumis. Masukkan bahan-bahan bawang merah, bawang putih, cabai, lengkuas, daun salam. Tunggu sampai bau harum. Masukkan bahan-bahan tadi, terong, rebus dan kacang panjang. Jangan lupa kompornya. Masukkan gula, garam secukupnya, penyedap rasa. Bagian terakhir, kecap tanam. Mantap sekali, guys. Nah, masakan sudah jadi. Saya akan matikan apinya. Saya akan tuang di mangkok. Oke, tumisnya sudah jadi, guys. Dan kita beralih ke sambal. Kita akan menggiling sambal. Saya akan tambah gula, garam, beri penyedap rasa sedikit saja supaya gurih sambalnya. Oke, kita giling, guys. Ya, ini sambalnya sudah saya haluskan. Saya tumis lagi supaya tidak basi. Tuangkan minyak sedikit aja. Ya, saya masukkan sambalnya. Sudah saya tumis, lalu saya matikan kompornya dan saya ambil tempat.
terasi sudah jadi. Ya, kita akan mulai bungkus masakan tadi ke orang-orang yang bekerja di pinggir jalan. Tidak banyak, guys, ya, tapi kita bisa berbagi. Oke. Sudah selesai, guys. Kita akan bagi.